Ya, untuk peserta berikutnya akan kita panggilkan Igusti Ayu Satyarani Daniswari Bagia atau yang biasa dipanggil Gerani. Waduh, namanya mirip-mirip sama saya ya. Gerani, Gerina gitu ya. Ini sambil biar gak tegang ya suasananya. Halo, apa kabar Gerani? Baik ya, cantik sekali. Sudah siap? Sudah siap. Deg-degan gak? Oh enggak, wah kita saksikan ya kayak apa ya. Oh ya, tes mic lagi coba sayang. Cek, iya oke. Sudah kedengeran ya, bisa mendengar suara sendiri di speaker? Aman ya. Oke, boleh Gerani dilepas dulu maskernya. Ditaruh di sebelah sana sayang, di meja yang sudah disiapkan. Ya. Baik, yang di rumah dan juga Bapak Dewan Juri yang hadir di sini, mari kita saksikan penampilan dari Gerani yang akan menyanyikan lagu Simfoni Raya dan juga Rumah Kita. Thank you.
simfoni raya. Thank you.
terasa sekali Gerani suaranya. Iya, boleh dipakai dulu maskernya sayang ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Kayaknya kalau kita duet keren nih, Gerani dan Gerina gitu ya, duo R ya Pak ya. Oke, Gerani akan dikomentari penampilannya oleh Bapak Dewan Juri Made Adnyana. Dipersilakan Bapak Made Adnyana. Selamat sore Gerani. Selamat ya. Sore. Yang ini ada dua lagu yang berbeda karakter dan corak sebetulnya yang Gerani bawakan. Yang pertama Jamrut Katulistiwa, Simfoni Raya. Simfoni Raya. Di lagu pertama, jujur saya lihat Gerani membawakannya dengan sangat baik, penuh penjiwaan dan anggun. Ibaratnya kalau dengar lagu itu tanpa menonton Gerani pun merem aja kita dapat merasakan feel-nya gitu di lagu itu. Cuma untuk lagu yang kedua, saya nggak tahu alasannya kenapa memilih Rumah Kita. Kenapa memilih Rumah Kita? Karena suka sama lagu. Karena suka aja. Gini, sebelumnya udah pernah bawakan lagu Rumah Kita? Belum pernah. Belum ya? Ya, sangat wajar karena begini. Yang pertama, ketika memilih lagu kita tentu harus paham dulu makna di balik lagu itu. Terus kemudian selain makna artinya kenapa lagu itu tercipta, tujuannya seperti apa. Memang kalau aslinya kan rock yang punya God Bless, tapi juga banyak di versi ulang kan tidak harus ngerock. Walaupun kemudian dia beri iramanya slow, tetapi roh rock itu masih tetap terasa sebetulnya. Bahkan Gerani coba tadi mencoba membawakan ketika bagian terakhir itu sempat memunculkan. Cuma itu tidak begitu banyak membantu sebetulnya. Intinya gini, kalau saya lihat Gerani membawakan, memperlakukan kedua lagu yang berbeda ini dengan perlakuan yang sama gitu. Cara menyanyi Gerani saya lihat enggak berbeda. Padahal lagu Simfoni Raya dan Rumah Kita ini dua lagu yang berbeda karakter. Nah mungkin itu Gerani nanti perlu lebih banyak belajar lagi. Memahami jenis lagunya, kemudian memberikan perlakuan itu. Dan hati-hati juga, saya nggak tahu istilah ini, Pak Sugeng yang lebih tahu teknis ini, istilahnya ada kata yang agak konsonan dan vokalnya itu mirip, itu hati-hati artikulasi. Misalnya hanya, tadi ada kata hanya alang-alang, tapi Gerani bilang hanya, kedengarannya hanya lang jadinya. Padahal hanya alang-alang, hanya alang-alang. Bukan hanya lang gitu jadinya, karena A dan A-nya itu kan mepet. Itu agak hati-hati membawakan nada seperti itu. Apa namanya? Ya, double vocal itu agak hati-hati ya, biar nanti nggak kepleset. Nah, tapi secara keseluruhan, penampilan Gerani, oke, itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Gerani, boleh kembali ke tempat sana, sayang. Iya, terima kasih Bapak Badiatnya ini atas masukannya dan kesannya juga untuk Gerani.